pada lanjutan pekan ke-9 BRI Liga 1 akan mempertemukan PSIS dan Persib Bandung. Berikut ini head-to-head dari kedua tim. Sementara ini, PSIS Semarang menduduki peringkat ke-4 dengan koleksi 14 poin dari hasil 4 kali menang, 2 kali hasil imbang, dan 2 kali menelan kekalahan. Mengoleksi 13 gol dan sudah kebobolan 7 gol. Sedangkan tim Maung Bandung menduduki peringkat ke-16 dengan koleksi 8 poin dari hasil 1 kali menang, 5 kali hasil imbang, dan 2 kali menelan kekalahan. Mengoleksi 12 gol dan sudah kebobolan 14 gol. Berikut ini prediksi lineup dari kedua tim. Prediksi lineup dari Persib Bandung. Di posisi penjaga gawang akan diisi oleh Pitrul Dwi Rustopa. Dari lini pertahanan akan diisi oleh Rahmat Irianto, Nick Wipers, Alberto Rodriguez, dan Daisuke Sato. Dari lini tengah akan diisi oleh Maklok dan Deddy Kusnandar. Dan dari lini penyerangan akan diisi oleh Levi Madinda, David Da Silva, Ezra Walian, dan Febri Haryadi. Berikut ini prediksi line up dari PSIS Semarang. Di posisi penjaga gawang akan diisi oleh Syaiful. Dari lini pertahanan akan diisi oleh Bayu Pikri, Lukau, Wahyu Prasetyo, dan Giovanni. Dari lini tengah akan diisi oleh Lutfi Kamal, Diara, dan Rido. Dan dari lini penyerangan akan diisi oleh Gali Preitas, Carlos Portes, dan Taise Marukawa. Laga Super Big Match ini akan dihelat pada hari Minggu, 20 Agustus 2023, pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, dari Stadion Jatidiri Semarang. Admin prediksi PSIS akan menang 3-0. Prediksi kalian berapa skor nih di laga ini? Tulis di kolom komentar di bawah ini ya guys.